Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di hari Jumat 14 Oktober 2022 bersama saya Suki Abdul dan kembali dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 14 Oktober 2022 selengkapnya. Mengawali TVR 17 sore hari ini, isu Timur Tengah menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat komite pada Forum Parlemen Sedunia atau IPU ke-145 yang dilaksanakan di Rwanda. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mengusulkan adanya penguatan kolaborasi antar negara dan juga institusi internasional guna mengatasi ancaman kelaparan di sebagian wilayah Timur Tengah yang disebabkan oleh naiknya harga pangan serta konflik bersenjata yang masih terjadi. Isu Timur Tengah menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat komite di Forum Parlemen Sedunia IPU ke-145 Rwanda. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menilai rapat Komite Timur Tengah ini dapat menghasilkan usulan atau langkah rekomendasi yang lebih implementatif untuk menyelesaikan permasalahan. Saya mengusulkan agar kita berkolaborasi, tidak cuma diselesaikan dengan tim yang ada di Middle East Committee, tapi mungkin mengajak LSM, mengajak institusi lain ya, untuk sama-sama. Kayak kita punya UNRWA, ya, kita juga punya FAO, dan lain-lain yang semuanya itu perlu untuk dilibatkan. Terakhir, karena food security kian berat kondisinya, kita juga berharap ada terobosan untuk memastikan agar ada kebaikan dari masyarakat. Pimpinan rapat Komite Timur Tengah sempat menyampaikan perkembangan positif di Timur Tengah. Di antaranya, membaiknya hubungan Turki dengan Mesir dan Saudi Arabia dengan Iran. Namun, di tengah-tengah rapat, delegasi Israel justru menuding Palestina sebagai kelompok teroris. Tudingan itu otomatis menyulut sejumlah pertanyaan dari delegasi negara lain. Berkaitan dengan itu, anggota BKSAP DPR RI Syahril Aidi Ma'azad mendorong delegasi negara Timur Tengah untuk memperkuat pengakuan terhadap negara Palestina. Kita mendorong dan mengajak seluruh delegasi yang hadir pada kesempatan itu untuk bersama-sama memperjuangkan mengakui negara Palestina dengan two state yang pernah disepakati di Oslo itu untuk kemudian kita perjuangkan bersama-sama. Dari Kigali, Rwanda, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Dari informasi soal IPU ke-145 di Rwanda, kita beralih ke informasi dari Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya mitigasi bencana yang mengancam masyarakat seperti banjir dan juga tanah longsor. Pemirsa, upayanya dengan mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur untuk mencegah dan juga mengurangi potensi terjadinya bencana. Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya mitigasi potensi terjadinya bencana yang mengancam masyarakat seperti banjir dan tanah longsor. Upaya tersebut perlu dilakukan karena hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini akan memasuki musim penghujan. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menekankan, pemerintah pusat dan daerah harus menjalin koordinasi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Ingin memastikan itu, jadi kita berharap apa yang sudah ditargetkan bisa terwujud dan kami berharap ada sinergi sekali lagi di antara stakeholder supaya kami concern juga karena bagian dari pembangunan ini juga dibiayai oleh pinjaman. Kalau misalnya delay lagi, kita nggak kebayang cost of fund-nya, artinya ada konsekuensi terhadap pinjaman dan seterusnya, saya kira itu. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe meminta pemerintah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur, salah satunya pembangunan waduk di Puncak, Jawa Barat, untuk mencegah dan mengurangi potensi terjadinya bencana banjir yang kerap melanda ibu kota Jakarta tiap memasuki musim penghujan. Lihat sekarang ini ada 3 waduk yang harus diselesaikan, ya kan? Untuk menangani banjir di Jakarta itu ada 2 di daerah Bogor, ya kan? Ini perlu harus segera selesai. Karena kalau tidak itu bisa, kalau selesai dengan selesainya waduk. 2 waduk yang
di daerah Bogor, saya kira ini juga bisa mengatasi, mengurangi ya dampak banjir di Jakarta. Ya kan? Jadi itu kami sudah minta tadi, dan pemerintah daerah Jawa Barat pun sangat-sangat mendukung. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Informasi berikut ini datang dari Komisi 4 DPR RI yang meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat ini terhadap limbah PT Biota Laut Ganggang yang telah mencemari sungai dan juga merugikan masyarakat sekitar. DPR RI meminta KLHK ini melakukan pengujian air sungai dan juga melakukan pengawasan hingga keluar hasil uji laboratorium untuk menentukan rekomendasi. Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait limbah PT Biota Laut Ganggang, anggota Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian LHK melakukan pengujian air sungai yang tercemar limbah pabrik perusahaan dan terus melakukan pengawasan sampai hasil uji lab keluar. Dalam kunjungan kerja reses, Alin Mus mengatakan, limbah pabrik berdampak pada siklus air sungai dan merugikan masyarakat sekitar. Komisi 4 DPR RI telah meminta Ditjen Gakum Kementerian LHK untuk melakukan pengujian sampel air sungai yang tercemar limbah PT Biota Laut Ganggang dari hulu sampai ke hilir. Ini karena rambut laut mereka pikir tidak ada apa namanya dampak buat sungai, padahal report dari masyarakat adanya terganggu air jika pasang terus limbah itu dikeluarkan oleh perusahaan tersebut masuk di dalam tambak mereka dan terjadinya kematian udang-udang di tambak mereka. Berarti ada cairan yang mempengaruhi sumber air tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal menyatakan setiap perusahaan harus menjaga lingkungan dengan mengolah limbah secara benar. Andi meminta Kementerian LHK melakukan evaluasi dan audit atas limbah PT Biota Laut Ganggang. PT Biota ini ternyata dalam produk aktivitasnya itu ada limbah ya dari pabrik ya yang mencemari sungai dan tambak masyarakat. Ya kan, sehingga kami turun bersama dengan Kementerian LHK ya kan, penegakan hukum dan juga pencegahan dampak lingkungan untuk mencari solusi. Dari Sulawesi Selatan, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ini dalam penyelenggaraan forum G20 pekan lalu telah disepakati bahwa komitmen bersama antara negara sangat diperlukan untuk memberikan tindakan nyata mengatasi krisis global. Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17 bersama dengan saya, Suki Abdul. Penyelenggaraan P20 memang telah ditutup pada 7 Oktober pekan lalu, pemirsa. Dan hasil dari forum tersebut menghasilkan chair summary yang menggarisbawahi beberapa hal penting. Salah satunya ini adalah multilateralisme yang merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi ragam tantangan global bersama. Dalam forum tersebut, Indonesia mengajak seluruh parlemen dunia untuk ikut mengatasi krisis global yang tengah melanda. Kerjasama dan juga kolaborasi negara maupun parlemen akan mewujudkan harapan baru yang membawa perdamaian dan juga kesejahteraan untuk dunia yang lebih baik. Untuk informasi lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Setelah pembukaan P20 Summit, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak parlemen-parlemen negara G20 bergotong royong dan berkolaborasi dalam mengatasi krisis ekonomi dan krisis pangan global. Karena krisis global tidak bisa diatasi satu negara atau satu pihak saja. Menurut Puan, kerjasama dan kolaborasi negara maupun parlemen akan mewujudkan harapan baru yang membawa pada perdamaian dan kesejahteraan dunia yang lebih baik, terutama di masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bagaimana kemudian kita menghadapi krisis ekonomi, krisis cuaca, climate change, kemudian perdagangan, ekonomi, sosial. Karena dari akibat dari krisis ekonomi tentu saja nanti akibatnya akan menjadi krisis sosial. Ini yang harus kita sama-sama jaga. Kemudian bagaimana mata rantai dan pasokan dari menjaga mata rantai pasokan pangan itu tidak terputus. Itu jangan sampai kemudian membuat rakyat di suatu negara itu kemudian tidak bisa mendapatkan haknya dalam kesejahteraan hidup mereka. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menyebutkan, harus ada kerangka kerja bersama dari seluruh negara, termasuk parlemen, untuk mengatasi krisis global. Dalam forum-forum diskusi P20 Summit tersebut, para delegasi parlemen G20 sadar akan krisis global dan dampaknya, sehingga mau bekerja sama dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan kesejahteraan yang selaras di seluruh dunia. Dengan begitu, menurut Mardani, target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs dapat tercapai merata. Intinya semua sadar kondisi tidak sedang baik-baik saja. Dan level krisisnya bukan level krisis regional atau nasional, tapi global. Tadi Cina bahkan kita sudah punya contoh teladan bagaimana dalam waktu singkat kami bisa menaikkan GDP Cina dalam jumlah penduduk yang demikian besar. Nah, dia siap untuk best practice-nya kayak apa, siap. Namibia tadi bagus mengangkat tentang bagaimana SDGs bisa dicapai khususnya buat negara-negara berkembang. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma mengungkapkan parlemen berperan mengawal ketahanan pangan dan energi, serta menangani tantangan krisis yang berpotensi menyerang berbagai negara. Konflik dan kenaikan harga energi berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas dan mengakibatkan tingginya inflasi di berbagai negara. Menurut Putu, kerjasama multilateral akan mendorong terwujudnya upaya-upaya menangkal krisis, perubahan iklim, dan mendorong dilaksanakannya ekonomi hijau. Inflasi terjadi di banyak negara, bahkan ada yang sampai di atas 50%, 70%, malahan sampai jatuh mata uang mereka. Komitmen global tentang Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan berkelanjutan, itu harus kita wujudkan bersama. Ini kesepakatan global. Tapi pada prinsipnya setiap negara punya catatan di sana, dan mereka pada prinsipnya penting, ketahanan energi, ketahanan pangan.
Menutup rangkaian P20 Summit, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani kembali menyerukan dan mengajak para pimpinan parlemen negara G20 bergerak bersama melakukan aksi secara nyata untuk mengatasi berbagai krisis global seperti krisis iklim, krisis pangan dan energi, hingga resesi ekonomi. Parlemen telah menegaskan pentingnya bukan sekedar untuk membuat komitmen, namun melakukan aksi nyata dalam setiap komitmen untuk mengatasi masalah global. Aksi nyata harus mulai dilakukan. Langkah kecil pertama harus diambil untuk diikuti dengan langkah berikutnya yang semakin mendekatkan kita kepada tujuannya, tujuan masa depan internasional. The Edge G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 Summit menghasilkan chair summary yang menggarisbawahi banyak hal. Di antaranya, perlu sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan dan SDGs, perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, green economy atau ekonomi hijau ini menjadi salah satu isu utama yang diusung dalam forum parlemen negara-negara G20 atau P20 yang telah diselenggarakan di Indonesia pada pekan lalu. Seperti apa rangkuman informasi terkait dengan ekonomi hijau? Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mriki mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menegaskan ekonomi hijau atau green economy merupakan sebuah keniscayaan di saat dunia tengah mengalami kemunduran dalam sisi lingkungan dan juga energi terbarukan. Indonesia pun sudah menyiapkan undang-undang terkait dengan lingkungan, diantaranya menyiapkan berbagai rambu yang mengatur investasi dan juga perdagangan, membuat undang-undang cukai plastik dan juga menerapkan pajak karbon dalam menangani perubahan iklim. Selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunilah dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI pada gelaran P20 pekan lalu. Baik pemirsa TVR Parlemen, dalam gelaran Presidensi Indonesia tahun 2022 ini salah satu isu prioritasnya adalah bagaimana mencapai pembangunan berkelanjutan
dan menerapkan ekonomi hijau demi terciptanya pemulihan ekonomi global yang tangguh. Nah, bagaimana parlemen dapat membantu mencapai target pengurangan emisi dan memfasilitasi kerjasama global tentang perubahan iklim? Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 11 DPR RI sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI, yaitu Bapak Hafiz Thohir dari fraksi Partai PAN, Pak ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ini langsung saya nih, Pak, terkait bicara dampak perubahan iklim nih. Emisi karbon ini kan selalu dibahas di forum-forum internasional. Kalau Bapak sendiri melihat apa penekanan yang ingin disampaikan dalam forum P20 ini, Pak, terkait dengan green economy ataupun emisi karbon, Pak? Baik, dari sisi komitmen, kita melihat pada COP26 di Glasgow, Presiden kita, Bapak Jokowi, secara tegas menyatakan siap berkomitmen untuk net to zero emission. Bahkan kita juga siap untuk meninggalkan energi fosil di 2035 yang akan datang dimulainya dan menjadi clean betul di 2050. Akan tetapi kan persoalannya tidak sesederhana itu. Ya, komitmen-komitmen negara maju terhadap insentif yang akan diberikan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, itu kita ditunggu udah puluhan tahun sampai hari ini komitmen tersebut belum juga muncul. Di lain pihak, tantangan global saat ini ketika ekonomi global mengalami heating, negara-negara maju sendiri melakukan setback. Ya, kita perhatikan seperti Jerman mulai menggunakan power plant dia yang berbasiskan energi batu bara. Artinya ini kembali mundur karena ada perubahan-perubahan di dalam perjalanannya. Nah, itu juga yang akan menjadi poin nanti di dalam summit ini, apakah ini perlu kita bahas karena terkait dengan komitmen Paris Agreement itu. Kita kan harus melanjutkan pembangunan berkelanjutan berbasiskan green economy, termasuk juga ke net to zero emission ini. Nah, kalau Bapak sendiri melihat, Pak, pemerintah Indonesia sendiri ini mampu gak sih, Pak, mewujudkan green economy? Karena kan kita melihat bahwa di kita ini permasalahan sosial ini masih banyak gitu, Pak. Dan kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan mobil listrik atau kompor listrik, nah, daya beli di masyarakat kita juga belum kesana, belum sampai kesana. Bapak sendiri melihat bagaimana, Pak? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, negara maju seperti Jerman saja sekarang setback. Baik. Ya, kita lihat. Hari ini Oktober, kita menyaksikan Eropa, khususnya negara bagian barat itu, mengalami krisis energi. Ya, karena dia masuk di dalam musim dingin yang sangat parah dan dia memerlukan subsidi energi yang luar biasa. Artinya kita melihat di Inggris pun sudah banyak sekali orang-orang yang makannya sudah mengurangi porsinya. Bahkan di Amerika biasa orang makan telur 3-4 satu hari 4 butir, hari ini sudah membatasi sekali makan hanya 1 butir. Ini artinya mereka yang sekaliber itu aja sudah mengalami setback yang luar biasa. Maka dari itu kita harus melihat lagi apakah komitmen ini harus tetap berlanjut seperti dengan usulan semula. Apakah kita harus melihat ada beberapa yang kita koreksi terhadap hal itu. Ini tentu saja perlu untuk kita sampaikan nanti di dalam summit P20 ini yang merupakan engagement dari G20. Kita kebetulan menjadi presidensi di G20, kita manfaatkan di sisi parlemennya, kita harus memperkuat apakah kita bisa satu ide, apakah bisa kita memasukkan konsep itu ke dalam kerjasama internasional, kemudian juga memblendingnya menjadi ekonomi hijau seperti yang disampaikan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita. Kita pelan-pelan APBN kita sudah mulai masuk ke green economy. Nah, komitmen kita kan selalu seperti itu. Tetapi yang kita lihat dunia bergerak semakin liar. Perang Ukraine sama Rusia membuatkan ekonomi global ini menjadi serba tidak bisa menentu. Rupiah pun terhantam dengan permainan dari Federal Reserve Bank yang menaikkan suku bunga. Artinya apa? Artinya indikator-indikator ekonomi di negara manapun itu bisa berubah-ubah dalam hitungan bulan dan hari. Ya, ini yang akan kita hadapi ke depan. Apakah ketahanan pangan? Apakah transformasi energi menjadi energi terbarukan? Ini tetap akan kita jalankan sesuai dengan kesepakatan kita. Apakah kita adjust dia? Apakah kita koreksi dia?
ini akan kita, salah satunya akan kita sampaikan nanti dalam summit tersebut. Baik, luar biasa. Terima kasih. Jadi, Pak Hafiz. Pertanyaan terakhir, apakah negara kita siap? Sebetulnya kalau sisi resource kita cukup ya. Tetapi kan ini perlu dana untuk mentransformasi dari energi fosil ke energi yang terbarukan. Kita siap karena air kita banyak, matahari kita 24 jam, hutan kita pun masih yang terbesar di dunia setelah Brazil. Artinya apa? Secara resource Indonesia siap, tetapi ini kan perlu dana. Ya, dana ini yang kita mintakan komitmennya kepada negara-negara maju tersebut. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Hafiz. Baik, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Hafiz Thohir dari fraksi Partai PAN. Saya Vitena Onilah, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 17. Anda masih menyaksikan TVR 17, pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Berita pertama dan cukup mengejutkan datang dari Kapolda Jawa Timur Teddy Minahasa yang ditangkap atas penyalahgunaan narkoba. Dan DPR RI pun mendesak Kapolri beri tindakan tegas. Mari kita saksikan bersama pemirsa, di sini ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal tersebut. Dan institusi Polri lagi-lagi menghadapi ujian yang berat. Ujian demi ujian berlangsung dan kali ini beredar kabar bahwa Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Teddy Minahasa ditangkap terkait kasus narkoba. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Usai digoncang kasus Irjen Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan setelah laga Arema Malang versus Persebaya Surabaya, kali ini kasus narkoba menjerat Irjen Polisi Teddy Minahasa yang baru saja dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Polisi Niko Afinta. Dan pemirsa, di sini Sahroni meminta ketegasan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk bisa menindak tegas para pejabat Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Dan hal ini diungkapkan Sahroni dalam akun Instagram pribadinya @ahmadsahroni88 yang meminta agar Listio memecat dan memidanakan anggotanya yang melakukan pelanggaran.
Dan pemirsa, nama Irjen Teddy Minahasa ini mencuat setelah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur yang baru, menggantikan Irjen Niko Afinta tak lama setelah tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun angkat suara dan akan menjelaskan kronologi penangkapan tersebut secara resmi pada sore hari ini. Dan diketahui bahwa Kapolri dan jajaran pejabat hingga Kapolres se-Indonesia saat ini sedang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Dan pemirsa, tentunya kita semua berharap bahwa kasus-kasus yang menimpa institusi Polri dapat segera diselesaikan secara bersih dan terbuka tanpa pandang bulu agar citra Polri dapat kembali kepada marwah yang seharusnya sebagai pelindung masyarakat. Dan pemirsa, di sini berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online terkait Komisi 9 DPR RI yang minta Kemenkes libatkan Badan POM dalam menyelidiki kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak-anak. Mari kita lihat pemirsa, ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal tersebut. Dan di sini ada disebutkan bahwa Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan kasus 131 anak yang menderita gangguan ginjal akut misterius harus menjadi perhatian pemerintah. Ia pun mendorong pemerintah melibatkan Badan POM dalam satuan tugas bersama antara Kemenkes, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam mengatasi kasus ini. Jika kita berkaca dari kasus yang sama di Gambia yang menurut WHO disebabkan oleh obat-obatan anak, maka Badan POM perlu memastikan bahwa semua peredaran obat anak yang beredar di Indonesia. Dan ia juga menyampaikan gugus tugas perlu melibatkan dan mendorong Badan POM untuk memeriksa kembali kandungan obat untuk anak yang diduga menjadi pemicu gangguan ginjal akut pada anak, termasuk obat-obatan anak yang dijual secara bebas. Dan setelah itu gugus tugas juga perlu mengupdate perkembangan baik dari penelitian yang dilakukan di Indonesia maupun hasil koordinasi dengan WHO. Dan tak hanya itu, Kemenkes juga pemirsa diminta untuk memberikan peringatan pada perhatian agar menjadi perhatian para orang tua. Dan di sini Kurniasih menyebut meski di Indonesia penyebabnya ini masih menjadi misteri, pelibatan semua stakeholders bisa dilakukan sedari dini untuk melakukan mitigasi di semua sektor. Nah, untuk Anda pemirsa khususnya kepada para orang tua, di sini ada pesan dari Kurniasih agar selalu berkonsultasi dengan dokter dan juga tenaga kesehatan dalam memberikan obat-obatan kepada anak-anak. Ia menghimbau agar konsumsi obat-obatan untuk anak sebisa mungkin dengan anjuran dari dokter atau dari tenaga kesehatan. Dan sementara itu anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo mengatakan gangguan ginjal pada anak tak boleh dianggap remeh. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah melakukan investigasi dan mengusut penyebab gangguan ginjal pada anak. Ia menuturkan, Ikatan Dokter Anak Indonesia perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar kasus gagal ginjal pada anak tak membuat masyarakat cemas. Dan karena itu, Rahmat berharap adanya pendalaman yang dilakukan terkait dengan serangan penyakit misterius tersebut. Dan tentunya kita berharap hal yang sama, pemirsa. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita mengenai Kapolda Jawa Timur yang dikabarkan ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Juga berita dari Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah segera tuntaskan kasus penyakit gagal ginjal misterius yang menyerang anak di Indonesia. Dan kembali ke rekan Uki. Ya, terima kasih rekan Elisa Purba yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Nusa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Suki Abdul, serta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda, TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Selamat menikmati.